Bupati Jember Jawa Timur Hendy Siswanto donor plasma konvalesen di Palang Merah Indonesia. Hendy mengajak seluruh aparatur sipil negara yang penyintas COVID-19 untuk menyumbangkan plasma darahnya karena dapat membantu terapi penyembuhan pasien COVID-19. Meningkatnya kasus warga terkonfirmasi positif COVID-19 membuat pasokan plasma darah konvalesen di Palang Merah Indonesia Jember Jawa Timur mengalami kelangkaan. Hal ini membuat Bupati Jember Hendy Siswanto tergerak. Sebagai penyintas COVID-19, ia pun langsung mendonorkan plasma konvalesennya untuk warga yang membutuhkan. Plasma darah konvalesen dapat membantu terapi medis pasien COVID-19. Plasma darah konvalesen dapat mempercepat penyembuhan pasien COVID-19 karena mengandung antibodi. Hendy akan rutin donor plasma konvalesen setiap 2 minggu sekali jika kondisi kesehatannya lolos dari screening dan pemeriksaan. Ia juga mengajak seluruh ASN dan pejabat pemerintah yang penyintas COVID-19 untuk melakukan hal yang sama dengan dirinya. Kami berharap juga apa yang saya lakukan ini juga bisa dilakukan juga dengan teman-teman kita juga yang lain yang sudah pernah terpapar COVID seperti saya. Ini bisa untuk bisa berdonor bersama-sama plasma untuk saudara kita yang masih diberikan cobaan sakit. Insya Allah donor plasma konvalesen ini bisa akan bermanfaat buat kita semuanya, buat saudara kita yang sakit insya Allah. Dari data PMI Jember, ketersediaan darah plasma konvalesen mengalami kelangkaan di segala jenis golongan darah. Untuk saat ini, untuk plasma konvalesen, setiap golongan darah ada antrian sampai 10 kantong. Jadi setiap golongan darah, mulai A, O, AB, bahkan B dan B, itu ada antrian masing-masing sekitar 10 kantong. Nah, maka dari itu memang sangat kurang, ketersediaan daripada darah plasma konvalesen. Maka dari itu saya berharap mengajak seluruh saudara kita yang sudah pernah terpapar COVID untuk agar berdonor. PMI Cabang Jember membuka pelayanan donor darah plasma konvalesen setiap hari selama 24 jam untuk menjaga ketersediaan plasma darah konvalesen. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.